Hola, Assalamualaikum. Selamat kembali ke siaran saya, Cewah Bahasa Baku. Pada siapa yang first time dekat sini, I'm Saiful Izzuddin. Dan kepada siapa yang dah subscribe my channel, thank you very much. Arigatou gozaimasu. Alright, ceramic vase memang tengah in trend sangat sekarang. Tapi satu biji macam ni pun dah 100 lebih. It depends on size dan macam-macam. So hari ni kita akan santai-santai guna vase yang lama, pasu-pasu lama yang korang ada. Kita akan DIY dia jadi hasil dia yang sangat marvelous. Alright, jom kita start. Alright, kita mulakan dengan menggunakan dua mangkuk daripada Eco Shop. Kita boleh pilih saiz yang lebih besar kalau nak. And kita cuba cantumkan dia together dengan menggunakan glue gum. So, selain tu kita boleh guna juga gum gajah. And setelah gum tu, kalau tekan and biarkan dia kering selama lebih kurang 5 minit. Alright, kita buat bancuhan akrilik sementara tunggu gam kering. And then letak air dalam ratio 1/3. Kurangkan air sebab kita tak nak terlalu cair nanti. Alright, kita gaul campuran tadi sampai rata. And lepas ni kita akan letak baking soda. Ha, yang ini yang paling penting sekali sebab by having this akan create texture dekat paint tu. Tapi jangan terlalu banyak, nanti dia akan terlalu kering dan tak cantik. Okey, bila gam dah kering, sapukan cat kita yang kita bancuh tadi. Tips ni kat sini, sapu dalam keadaan melintang sebab biasa pasu ceramik ni handmade and dia dibuat dalam keadaan melintang. So, korang punya pasu akan nampak real lah. Cewah. Alright, untuk pasu kedua ni kita campurkan warna merah, kuning dan juga putih. And of course ada baking soda. Tips dia dekat sini adalah usually I akan buat 3 coating. And coating yang pertama kita kurangkan baking soda, yang kedua baru kita tambah sikit. And I really love how this turns out. You should try this. Alright, ini adalah perbezaan antara cat yang tanpa baking soda and yang ini adalah with the baking soda. Cantik guys, I really love it. Tengok texture dia, marvelous. Pasu kita dah siap, so sekarang kita nak gunakan ini dan ini untuk buat pelepah daun. Let's go. Korang potong buat bentuk segitiga. Kemudian lipat dia into two. Lepas tu buat bentuk segitiga dan bulatkan sedikit. Kita dah siap, korang lipat seperti mana yang saya tunjuk ni. Just do the repetition sampai hujung. Make sure bahagian bawah tu rata. Alright, bila dah siap macam ni, bahagian bawah tu potong untuk dijadikan cover atau pengikat ranting nanti. Gunakan gam uhu and then siap. Voila! Yahoo! Sting aku! Itu DIY kita untuk kali ni. So if kalau rumah korang style-style yang warm tone, Scandinavian, boho style and all that, memang sangat-sangat sesuai and korang patut try sebab dia sangat murah
and sangat simple. So guys, hope you guys enjoy this DIY kali ini. And if korang suka, jangan lupa untuk tekan like and komen dekat bawah tu apa yang korang rasa pasal video ni. For your information, korang punya like and korang punya komen tu sangat membantu untuk video ni. So appreciate your support. Thank you very much. See you again in the next video. Korang yang tengah tengok ni, korang dah subscribe ke belum? Oh, dah subscribe? Thank you so much sebab support. And kepada siapa yang tak subscribe lagi, boleh tekan yang bulat ni untuk subscribe to my channel, so that I will share with you lot more exciting video in future. Free je, tak payah bayar pun. And then korang boleh tekan yang ni untuk tengok video-video aku yang lain. Alright, thank you very much for your support. See you again in the next video. Take care.